disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Munawar. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Al hadis shadaqallahu al azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, para kiai dan para kesepuhan, alim ulama juga sekaligus tokoh masyarakat lingkungan kampung Ranca Ilat, manawi sadanten para sepuh, para ulama, tokoh masyarakat, Allah berikan umur yang barokah. Juga yang sangat saya muliakan keluarga besar almarhum almaghfurlah, yakni Bapak Syekh Marwani. Mudah-mudahan beliau semua diberikan rahmat, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau almarhum senantiasa ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran. Juga yang sangat saya muliakan segenap jamaah Masjid Al-Aqsa. Juga tak ketinggalan keluarga besar yang dari Meruya, Jakarta, Bapak Ustadz Haji Wasid sekeluarga besar. Mudah-mudahan kunjungan beliau datang ke tempat ini beserta para ziarah, insya Allah senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, pembawa acara yang berbahagia, operator sound system beserta rekan, kameramen, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sadanten sing dodok ning tempat iki, insyaallah manawi salat tarawih ning Ramadan diterima ning Allah. Amin.
Sing tarawih jarang-jarang aja milu amin. Karena orang tua keisin amin pekenceng-kenceng. Puasa orang tarawih orang lebaran memelu beda bagaimana. Di kuang serang ranca ilat merata. Bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini malamnya malam Jumat, malam Lailatul Barokah, malam di mana Allah lipat gandakan pahala dibandingkan hari-hari yang lain. Jumat Allah bedakan satu amal ibadah, Allah kalikan 10 kali lipat. Maka ketika duduk bersama di tempat ini pengajian, hakikatnya 10 kali pengajian. Sing dodok ning kene ki alhamdulillah pada kakudungan kaya wong waras. Lah wero modale munah sirahku. Sing go peci ge pekonan maning kumat-kumatan. Sing go sarung kumat-kumatan tapi aja enggak jadi masalah. Yang penting mau duduk diam dengarkan selesai pulang amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah itu yang mendatangkan keselamatan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akeh manusia pengen selamat cuma cara ni salah. Akeh uang lamun ditakoni mang mamang pengen selamat atu iyalah. Sholat, alhamdulillah setahun rong balik. Sira pengen selamat, pengen dunia akhirat pengen selamat, pengen tapi ibadah banyak ditinggalkan. Hakikatnya meminta sesuatu tapi tidak pernah tahu diri. Ibadah jarang tapi urip pengen senang. Ibadah jarang tapi hidup pengen berubah yang gak ada dari sononya dong. Ya bo. Ibu merenek ke apa saking doyan itu pengajian oleh maksa. Maaf jangan sok suci lo. Jangan mentang-mentang suka sok doyan. Maaf termasuk yang ceramah juga gak boleh sombong. Woi jisirah teka merenek ke gara-gara sing ceramah Haji Munawar. Bukan. Oh ceramah ini kena-kena gara-gara enak. Oh tidak. Tapi ceramah duduk pengajian malam ini semua adalah petunjuk sing Allah, hidayah sing Allah. Manusia lamun orang oleh hidayah sing Allah, sanajan umai pinggir umah kiai, orang salat, orang salat baik. Sanajan umai pinggir ustaz, orang ngaji baik. Sanajan umai pinggir kiai ulama, ngadu ayam terus baik. Nah, jangkur aku bapak nira ibu. Terus. Ini manusia bapak biar dimuliakan Allah. Maka malam ini kita duduk bersama walaupun sudah lewat 10 hari lebaran berlalu. Alangkah baiknya saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Manawi sakabe tidak semata-mata lebaran, tapi Idul Fitri kita dapatkan. Karena lebaran kena limang macam mang, jereb ulama. Bahwasannya lima lebaran ini macam-macam. Yang pertama, andaikan satu hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi tidak melakukan dosa maksiat, maka dia hakikatnya berlebaran. Sing isuk tangi turu sampai awan, sampai sore, sampai maghrib, sampai bagaimana dia tidak melakukan dosa berarti lebaran. Laju uangnya entiga sih orang gawe dosa ibu. Ini rata-rata gampang gawe dosa. Kula merenek gak gawe dosa. Semek memau kan. Tuh ada bocah wadon di baris ngajak salaman. Harap mundur tak celuk aja mundur salaman. Mumpung kepedat. Padahal memumpung kesempatan. Karena si salaman nom-nom hari model sirah ibu. Maaf mundur kita nega. Ya ustaz juga normal lah. Kiai juga waras. Iki zaman siki mempenipuan, cantik-cantik juga rekayasa, penyakitnya skincare, COD, deh wajah mau putih, cek diangkat mau kudungnya gulune ireng. Ya orang percaya membuktikan saiki, koraine putih-putih angkat dan kudungnya ireng lagi, kayak cilok kejebur di ngaci. Yang pertama itu lalu manusianya siapa yang gak bikin dosa?
Dari bangun sampai tidur lagi semua orang pasti bikin dosa. Sehari dua kali, kemudian ke suami sering. Tangi turu kon goreng sekul mori. Goreng sekul kunong je aak lapar aak. Perintah baik kalau dia sikil dia. Tangan nana sikil nana sekul nana perintah nana jelek lagi nyosok di kita ini. Iku adun rancailat cik kokonan iku. Akur bu. Wis ngaku be pegawai sira iku. Awane anak digetok ndase. Ma duit ma tuku cilok lor sira iki. Bapak nira usaha orang duit ora gabek je pengen njaluk duit pe merah bapak tuan niraka. Bapak tuan iki mati wis lek jeluk ning kuburan ning ora ana. Roro gawe dosa. Arep masak nuwun ning warung, kependak karo batu. Kuwi waras temuna. Waras tetewati. Wih, ngomong sejagat sedesa diomong kabeh. Nambah dosa. Paragate laki dewek sing diomong aku. Laki kita mesti kumisnya doang sing gede. Buatan gede duit merekuap blek-blek kacang. Menyesal aku menikah dengan dia. Jadi batu aja anak pirasirane pitu. Hari pitu mau tujuh nyesel jebloan. Iku medoyan. Jadi dosa iki ibu bapak maaf Haji Munawar konon katanya jereng uang penceramah. Tapi apakah dia punya dosa? Anda tidak tahu. Mungkin dosa ini akeh kita. Allah adil menutupi semua makhluknya hambanya agar dosanya tidak kelihatan. Sing dodok ning kene ke ana sing ora salat subuh. Milu dodok kaya wong waras. Kepencian kaya wong iya. Salat subuh ora tapi tetangga sing dodok sebelah ora weruh. Klemen, Allah tutupi beri kesempatan agar dia mau tobat. Coba mun ana cirine ora salat ana palang merah. Kayane kedeleng kabeh iki. Apa sing dodok ning kene nganggo kekudung ke wadon bener kabeh. Ana sing lagi orang ngomong karo laki ning serong dina. Ana sing lagi orang wau karo mertua ning setelung minggu. Akeh tapi Allah tutupi. Kenapa? Rahmat adilnya Allah hambanya tidak diperlihatkan, maka kita ngejaluk ning Allah, Allahumma stur uyubi, ya Allah tolong tutupi sekabeh aib kekurangan kula, ya Allah ampuni segala dosa, aja dituduhaken mengkoning akhirate, amin ya robbal amin. Atau ning dunia bisa pura-pura apa sing go peci ke ustad kabeh ta, maaf main koprok go pecian. Apa sih nganggo sarung ku kiai kabeh ta kowe durung tentu maling ayam. Jadi manusia jangan tertipu oleh penampilan. Anda pakai kopiah, saya pakai sorban, pakai jas kayak wong waras, kayak wong hebat, duduk artis. Bu. Ibu. Jadi minimal uang mah aja ngerasa benar, tapi merasa banyak dosa, banyak salah, sehingga timbulin koner tawado, rumasa, neng uang menghormati, neng uang menghargai. Pula pernah ceramah neng kota Jakarta, tapi saya tidak sebut tempatnya. Waktu itu kita ceramah diundang merana, salah jalan gara-gara sinong Google Map. Belok kiri 200 lagi ada kemacetan. Belok kanan. Iku nyasar kudu nenganan kula ngiri. Pas liwat ning gang cilik ake warung remeng-remeng, ternyata itu tempatnya lokalisasi perempuan mahal alias pedagang apem. Hei. Oi. Begitu jalan ada perempuan tiga berdiri di pinggir jalan, pakai rok pendek, badannya semampai tinggi, hidungnya mancung, kulitnya putih, senyumnya manis menusuk hati yang terdalam. Wawi-wawi tua-tua ngerti orang si Rakom. Wis wong tua aja demen-demenan, sing penting meteng ngelahiraken. Ba. Ba.
Begitu ana lampu sen berkedip kiri, jadi kula ngomong ning supir pir, tempat apa iki nek Mang Haji, iki mah tempat wadon nakal alias edong edot. Jadi kita edong edot ku apa sih, digendong ban disedot. Jadi kita orang papala liwat doang kemelu takon, mesti ada salahnya malu bertanya sesat di jalan. Kebetulan jadi kula manjing merenek, copot kopia, copot sorban, kenapa? Menghormati situasi dan keadaan. Piraku kita manjing merenek, gopeci, gosorban, emang harus meriung. Begitu nyampe mandap tek copot, copca, sorban, tek dokon. Sebelah kiri lampu sen berkedip, perempuan tiga datang menghampiri kami kala itu. Dan mereka bertanya, selamat malam langganan baru. Jadi kita ayu temen, lumayan iki daripada lumanyun. Nek maaf mau numpang jalan, tanya tempat ini di mana, alamatnya salah jalan. Oh, saya kira mau mesen kambing. Emang berapa biasanya nek kalau boleh tahu? Ya biasalah Pak Haji, 50.000 sambil berdiri. Jadi kita bari ngadeg. Iya, emangnya kado. Wadon jangan siki kumak. Ya kan kiai juga manusia. Enggak usah munafik lah, jadi kita baca anti ngedepukul baik. Ya Allah. Orang menikmati ciptaan Allah, makhluk yang cantik begitu. Oh je maaf je bapak, siapa mau kemana? Ini tempatnya, ini musola sebelah kanan, belok kanan tadi. Kok bapak belok kiri? Ya makanya salah nanya nih. Oh itu mah ada acara situ, pengajian maulidan. Emang bapak dari mana? Serang. Korinya ya? Bukan penceramah. Iku mau catel lu kok nyeluk batu re. Hei 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 sini ustaz. Marek telu maning. Lima ning pinggir mobil. Nanti ngegebek ngeringet kita. Hari wong kakin wadon sih hari dewekan. Kalau dewekan oke siapa takut. Yang lima baris. Oh dia bapaknya penceramah. Iya. Oh boleh nanya nih, nanti lurus Pak Haji, itu dia muter lagi parkir, nanti belok kiri. Oh iya makasih. Tapi Pak Haji dia boleh gak aja kami ini ikut hadir di pengajian itu? Oh boleh dong, Islam terbuka untuk siapa saja. Boleh, jangankan anda agamanya Islam, yang non-Islam pun boleh belajar agama Islam. Kenapa tidak? Kadang-kadang lebih baik kan buang sing orang agama Islam mang. Loh man, sing Islam pelik. Di wong desa kene iki cengenges ben. Nyumbang orang guna kitane. Lho. Saya bilang boleh neng Haji. Enggak apa-apa Pak Haji pakai rok pendek. Oh, boleh. Cuma tolong duduknya jangan di depan. Kenapa Pak Haji katanya bebas siapa saja? Iya, kalau kamu duduk di depan Pak Ustadznya ceramah. Nanti ceramahnya acak-acakan. Hilang konsentrasi, matanya melototnya merono baik. Kok enggak boleh suudon mah? Orang laku merendahkan wong lian. Saya dipanggil ustaz, dipanggil kiai, boleh sebutan asalkan aja dikon, aja ngekon. Hei, pendak kita jeluk kiai ya. Waduh, payah ngupainan. Zaman siki mepan kabe mekonon, dadakan kawang-kawang hadis biar orok celuk ustaz. Ngorok ngaji balik palipan celuknya ustaz. Gileng imami salat di kiai. Wih, asal sesarungan di kiai. Pogo sudah terwaras-waras. Terus bu, ini satu lebaran, dari pagi sampai sore sampai malam, dari bangun sampai tidur lagi gak bikin dosa, berarti itu lebaran. Yang kedua, ketika meninggal dunia membawa iman Islam, itu namanya lebaran. Bu, wong mati mah tergantung amal ibadah. Lamun amali bagus tekani kesopan malaikat. Assalamualaikum. Nama Latifah, alamat Rencaila. Maaf ya, wis waktune mati ya tercabut. Oh iya, katuran ikhlas ridho. La ilaha illallah. Enteng dicabut teh. Arsing dosane akem dan nonton. Malaikate gegalak. Nama siapa? Anu. Parik betotot bae.
kedubugan pengen lekonor orang ya menawak kabe dinai enak mati teh Allah dari cabut nyawa lepas longsong orang lara anak wong dicabut nyawa ke kedubugan sampai telung dina telung bengi tapi aja dia omong-omong meneng baik anak tetangga mati ini sekarang ke telung dina telung bengi widong yang sebatu bocah konjeng lawan yang malaikat dijeroin tutu ngelawan bang lagi disiksa nih Allah tapi terlepas itu semua ketika kita hidup di dunia lah kasih ngejamin bakal mengkau mati gawa iman apa orang maka mumpung hidup ini gunakan sebaik-baiknya ngakehakan amal ibadah sholat sing rajin baca Quran sing doyan tasbih sing rajin bangun malam harus selalu dikerjakan insya Allah mati nedinai husnal khotimah elok baca Quran iya bulan puasa doang rame tiap masjid tadarusan bismillahirrahmanirrahim masjid kanak baca yasin masjid kanak baca tabarok albu belah kanak wakingah ning kono bikin mulai fatihah belah kene khatam rombalan rame bulan Ramadan perangkat lebaran sedina Senin lebaran malam Selasa sepi ning desa kula aku ning kene sembarang Ramadan ge sepi sing tua ro baca Quran, sing nomor baca Quran terawih nyakin maju. Moner kebek penuh ning jaba-jaba malam pertama. Malam ketujuh separo. Malam ke-14 separo ning jero. Malam ke-7 dina maring lebaran kali wolu. Iku gorombongan wong tua-tua. Wong siki mah Allah kareng pasar malam tiap pojok. Iku klambi iku murah serba 35. Kok cuma ngajinnya weruk, langganan. Nyaman siki megampang, kabe tinggal pijit, mesen apa-apa pijit. Assalamualaikum, paket. Apapun emang COD. Kone apa, skincare. Pira mambarek 400. Anak sing pertama mesen manik kadung-kadung anak kedua anak ketiga wadone telu gula rabi siji papat wadon sepisan mesen 400 ribu kali papat 16 sedikit 600 gula nyap-nyap ning prapatan ini tebelokan selama padar aja jelek kabin di COTK kabin semua tunggu ceramah lah kesing undang-undang acan ya jaman siki meserba mesen minuman be GoFood. GoFood. Iku tinggal pijit si teka mepecel. Ya Allah ya Rabbi serba hebat jaman siki. Mabak uang bunyain orang arti. Ujung-ujung bayar tinggal pijit siki mak. Makanya kan kuncinya Bapak Ibu menjelang husnul khotimah. Yang muda jangan merasa muda. Yang tua siap siaga. Hei, sing umur 60 tahun ning arep kumpul pun kapan kowe? Bu balik sing kene ora. Are sing kene-kene iki mung tergantung nasib ya. Nasib minggu arep kudu ngabang. Kudung putih pun metelung dina maning. Are sing coklat karo ireng ya esuk ora gawe. Silaka sing merulah sapa tekapan teh ya. Yang penting wafat membawa iman Islam. Saiki kita akeh dosa, yuk ana kesempatan Allah terima taubat hambanya malam yubardir sebelum ngorok ning tenggorokan nyawa iku masih diterima taubat ning Allah. Maka ibu bapak aja lakukan sujud ning wong, lamun dhewe sira mur bisa apa-apa jeneng neraka tempat nanti dulu, bos. Aja ngatur dewek emang dek bapak tuan ira surgane wong mesti surga mah kaya kita ke salat baik durung tentu wong ibadah sombong timbul ria ria malah keganjaran pengen dialem manusia wong pengen dialem pepaya salat pengen dialem rendeng kiai digawe-gawe salat tiga usul pantul magrib aduh dengulakan mendase laku hari salat derek kaya kinjem cakup berangkat hari saat ane batu sok-sokan kan woi wacan surat ke dawa-dawa kakun pengen dialog
Ustaz anyar biasanya ngepon kurbekan balik sing podok belagu. Woi ngimami salat maghrib Yasin. Rekat pertama, rekat kedua nih tabar tekan hata muluk salam lah kau ngong. Segera makmum balik bocah klemen imam edan. Sing biasa-biasa besi kuliah kulhu baju belagu dihafali kepun doang. Ayo rekat pertama maghrib kulhu kaping dok kulhu isa kulhu traweh kulhu sholat subuh kulhu apa-apa esah cuma masyarakat mendeg-deg asal dia kemanjim tekan pagar singkiro geger komat bocah kenapa mengajai kok kulhu istekaku yes kena sebutan ustad kulhu ya orang aja overacting overdosis biasa-biasa saja kaya kula kebengikin ya biasa-biasa baik bisa lo apa-apa sing hadir semet tengah melaka pada minggir medeg-deg medeg-deg gitu kan tapi berhubung sing penting wong pengajian ana sing ngomong ana sing ngerumus selesai terjadi soal dodok ning kene akeh kembang dokone kaya kuburan ya. Acara ning ngehol pisan. Hei ya Allah ya Rabbi, iku mana tukang sone kerunya lah ketutupe ku ajeb sirah. Allah gari, bapak akan didodok ning buri ngedengarkan sirit kita ke sirah itu. Mau ngedodok ning duhur ke kiwe siji, tapi siji. Ini potong kan. Jadi hidup ini ternyata gak usah dibikin ruwet, simple saja. Siki susah, biasa. Kisuk susah, los temen. Tahun maning susah, lor papa susah bet telung tahun. Memang mesti mekono nasib. Aja dipusingi, si relanang pengen dirapi. Wih ngedoa nih Allah tiap piala. Si anu kemana demen nih kita turung jodoh ngomual bakal. Diputus karo pacare, jangan frustasi. Maaf ya kita putus di sini. Kayaknya memang prinsip kita sudah berbeda. Lupakan saja semuanya. Jadi si lanangnya, oke, kita diputus pesenang oleh nonggo-nonggo nih. Si reputus si kikaru kita kisuk wadun ngantri 14. Padahal kesombong doang. Gue ikut kegelem gue kepaksa mau nih. Jadi aja lo kan frustasi, si kik usaha kisuk bangkrut aja bosen. Selalu ngedoa nih Allah, katulan lewat jarah orang papa, tapi ngejaluk nih Allah. Ya ora. Ya. Aja sampe njaluk ning kuburan. Njaluk berat. Wong edan kurang setan iki. Lungan ning Banten njaluk ning sultan salah, sultan tulungi kita kaya wingine banjir kan. Ya, kebanjiran Banten iku ana bocah sing lunjak gawe TikTok iku. Sultan tangi sultan banjir dadi turu aja. Dosun iku aja. Ya penyakit iku ya. Terus kayak gini terus. Lebaran yang ketiga ketiga wong Islam manjing jero alam kubur ditakoni malaikat mungkar wa nakir. Lamun bisa jawab kabeh berarti pangkate lebaran. Man rabbuka? Sapa pangeran sampean? Allahu Rabbi, Allah pangeran isun. Bisa jawab iku sing nonton iman lan amal soleh. Senajan ning dunyane dihafal dosane akeh manjing kuburan orang bisa jawab. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ora bisa jeneng dunyane boro-boro ibadah ora elok. Nyekel gitar ning prapatan. Lanang rambutnya gondrong anggone anting. Wadon sing rambutnya cindok. Lanange nyekel gitar kita nyanyi. Oke. Pemanasan dulu dong, kuncinya dipasang, kunci G. Pasang, kekek, gue mau gitar. Oh, dipetik gitar, ambil suara, boleh. Dimbat gitar, teng. Meteng, meteng, meteng. Meteng, 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 meteng. Pantes zaman si Cakwe wong meteng dikit. Ya, Mang, ya. Atau zaman bengen mau kita-kita cilik mau waktu jarang kerungu. Zaman siki mau Allah karim komunikasi ke handphone media sosial. Uang meneng jero rumah tapi medsosnya menjalan.
ketemuan si A, aku kangen denganmu. Oke, kamu di mana? Di rumah. Tapi pintu dikunci, kan bisa lewat jendela. Betua done ketemuan bonceng motor, wer merana merene merana merene, balik balik masuk pangin belum bulan dek. Jadi si bapak ni klaim anak kira pun bu jika ni masuk pangin je kudanan, eh lu dikerok kerok abang jodoh mana? Gue rasa arah si kuat doh kuat, kenapa iki? Hei Wadon, awas ya, perempuan Anda boleh cinta kepada pasangan Anda, tapi jangan kau korbankan segalanya gara-gara cinta. Benar? Amun jujur nih wong tua, abah, ibu, kita nih demen karo si Anuka. Bapak harus setuju, mamang, bapak nih tolong setuju, baik yang penting wong Islam, gelem salat, gelem ibadah. Rezeki mepremen Allah aja pula pilih, anaknya demen kawin, akan selesai urusan aspirin bintang 7 anak Belanda berlari-lari, biar miskin asal saling setuju, harta benda bisa dicari. Hele, keplok segala kayak wong iya habis rapok. Laki nur gableg duit tumurin-murin. Waton kita kan agama konon duit-duit penyengir ada 2 meter waktu duit melem pun monyong lambene kan gaya kopi bergelem tapi gak duit ya laki ini monyong kantong itu wih anus rabi assalamualaikum salam jedek ngopi ya orang latas ngopi orang ngopi pun makan ya orang gelem dipaksa kantongnya kandel. Jangan udah apa-apa, aja mau napek lo. Jadi ya bagus baik wong wadon medemen dunia kok ndeke jimang mamangnya sing tanggung jawab. Rabi sing nguring-nguring atau wong lanang mau kudu rumasak. Wong-wong aja enak kok tuku kelami segala bandeke madekem baik. Ya keloyong lu gak mekonon gak. Wong wadon pegel-pegel gak dicukupi mengol marah-marah bu ya. Mual, ngumbak kelambi, ngumbak piring, ngepel, nyapu, maning, ngadu si anak, masak, maning, ngedulang, maning, dulang balik tiap gini, mekonan, bayi, ya Allah, karunya gitu nih, wajah nih, marah-marah, seneng gini, wakakan, bek. Si penting menurut, beda, gila ngurusi rumah, ngurusi anak, dimarahi, seneng ajakin lagu, dan masak. Niku dimarahi, dijawab, maning, lewis ketukar, bubreng. Bawa itu kalau dilajen itu pegel dewek, mamang di ngelerat diturunin masih berangulan. Bawa di gelatin itu bayang anggot, jajan kena bayir aja, bukan ngele, anak, wadom. Jaluk kalung aja, jawab, jawab kantong, kok 3 juta. Gelangnya kan, 1,5 juta. Anting kan, 1 juta. Pekudungnya 400. Kelambi sih kan, dia model si Andin. Oh ya wis, gue 1,5 juta. Iku pegel-pegel gemal marah mesem sampai sore bu ya. Iya ke wadon dusun kok. Orang-orang Tuhan. Terus. Dalam jam B, jam 10. Masih sore. Kira-kira Haji Munawar ceramah sampai subuh siap. Iki coba orang beres-beres. Harus nganiaya kita iki. Bo, lalu kemudian ketika di alam kubur dewekan laka baturin, baju mahal ditinggalkan, rumah bagus ditinggalkan, manusia sing bisa diingat kelakuan lan amal bagusin, orang mati meninggalkan nama baik, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan loreng, uang mati ninggalakan amal bagus kebaikan. Gua nabi omongin, iya Allah jadu keninggal Allah karim, akhlaki bagus, buangi ayu sopan, menawa padang kuburan aneh. Lagi sebaliknya mati, bagian urip galak. Wes ikut jadi omong seorang bener ikut. Siapa kau motor tumpah? Wes buangi jualnya, gua laki kebina bina, pesak ini kono. Ules si makanan ikan di motor dan syukur alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Baru lebaran yang selanjutnya ketika kumpul di padang mahsyar dibagikan buku-buku catatan amal bagus, lalu nerima sebelah teman berarti dia itu adalah orang yang baik. Mengko diberikan buku ini dulu yang kartu di depan masjid. Oh, mobil.
bukan kita nekon rir ya. Tolong yang selama di masjid berhenti bukan mokono. Atuh berat kita deh bos. Megaya semen upaya gede. Terus bu. Terus bu. Nah ini ketika manusia dipertanyakan mobil bagus ditinggal, rumah bagus ditinggal, mancing alam kubur cuma dibungkus kain putih. Ya Allah, ya Rabb, ki bakal kisi kudung-kudung mahal ki beluna sebetul. Dorong, laju kapan lunas ya gak? Wong dorong lunas betinggone gebring sang. Kependak sing ngutangi nyangkit pengen balik pun. Eja sira, iya teja. Seket manik sira iku juga. Terus bu, wajon zaman siki mekonon bu ya orang rabi kiai, orang rabi ustad pada baik. Adate, etikane, akhlake tinggal bagaimana memberikan pemahaman. Haji Munawar kan rabine wadon. Lah iyalah masalah anak pada lanang. Anggar dong. Iku rabi kula 25 tahun rumah tangga karo kula durung pernah ngejaluk duit kanggo tupuk labi. Aa, minta dong 5 juta buat beli baju. Sing sijine ngomong manik, ayam, ada apa budak, minta duit dong 5 juta buat beli baju, durung pernah. Sampai dinaiki. Hebat orang. Paling ngewarah doang bocah roro iku paling gak kaya udah ngambil 4. Ngejaluk duit mau orang kon bayar nih. Wadahnya bingung. Balik maning, kemudian lembaran yang selanjutnya dibagi buku catatan setiap kelakuan manusia makhluk Allah sejak lahir sampai meninggal dunia. Ana buku catatan dina anu tanggal sekian bulan anu. Kabeh dosa ana catatanane, amal bagus ana catatanane. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Menang bae. Kita merdek-merdek oleh maksa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Korak abul sekaliwat purik oleh ngekon dibuka. Amal bagus bakal diperlihatkan, amal jelek bakal diperlihatkan. Dulu ketika kau masih muda, tanggal sekian bulan, sekian jam, sekian hari anu kau lakukan dosa, sekabeh dosa pribadi ma inget kabeh. Mamang pengen waktu muda pacaran karo wadon iku kelingan kabeh dina anu tanggal anu ambung-ambungan ing pok gedang balik ke kepleset kedep tai kebo iku dewek meinget kabeh pribadi meinget kabeh. Maka sebelum itu terjadi, sebelum masuk alam kubur, sebelum nanti akhirat diberikan buku amal, saiki masih ana waktu ake tobat ning Allah, sujud ning Allah, nangis ning Allah, berurai air mata. Kalau kau tidak bisa nangis, belajar nangis-nangisan. Ora apa-apa elok tangi bengi. Ora ora apa-apa waras. Berarti normal teteh tangi nguyu hebat daripada nguyu orang tangi nguyu pilih peturun tangi orang musibah. Bangun tengah malam inget dewek belaka bature. Makanya kula pribadi bersyukur jadi penceramah ning wong kon ngekon tahajud guna nasihat ning dewek balik singkene ke jam loro jam telu. Sampai umah manjing assalamualaikum rabit bukan lawang mesti. Dan tengah teluk penampilan wis sejen. Filler wis garing. Aroma wis sejen. Bedak suwa cak-cakan rambut kayak mah lampir. Metu gebarin nyiksa taruh sebelah tongkong. Nih, apa temennya kita-kita ini? Ngomong apa, Leo? Sirat pun juga melek-melek dalam ayu-ayu. Mau ketekan ngomong kena niki. Mesti terima, mesti alayong laka maning. Orang terima, wis kagon. Alhamdulillah. Terakhir,
segolongan mancing surga, segolongan mancing neraka. Kita tidak pernah tahu, tapi kita selalu berdoa menawi sanajan dosa akeh, maksiat akeh, menawi digampangaken mancing surga. Bo, neng duniane ahli surga wis ana ciri-cirine. Satu, apakah dia yadun sa'iyun, tangane loman. Neng wong sering bantu, iku ciri ahli surga. Ora pelit. Neng wong anak tetangganya nangis, anake kremen iku nek kepejer iki bekas gledeg bal kemis kan. TV-ne mati di kongslet, kesamber gledeg. Ibu jual TV roro nekat. Sanggup. Keciri paling baik. Jadi kita masanggupi urusan belakangan. Tetangganya dia anak bus gede, bujangan 20 tahun, geluntungan, ngamuk. Nah apa gue nek pengen tuku motor. Ibu juga terluka. Terus motor gue kegawang meranakan daripada anak kerasa stres. Sanggup. Bagus. Anggur jujur ke orang itu. Anak ngebilangnya kita. Mbak. Mbak. Kudu loman lebih-lebih ning ustad karo kiai. Aja ngomong bela agama ribut ning perapatan mulai-mulai ke dalam. Bis bela agama menolongi ustad. Nolongi kiai ku bela agama. Anak ustad dodok ning pos ronda. Ini di stad. Ngeriung. Orang berangkat ikut. Hujan. Emang? Orde mobil. Gara-gara orde mobil, iku ustad ngeriungnya proyeknya gagal. Wong desa wajib sumbangan seumah 3 juta akan mobil anyar guna ustad. Sanggup. Tapi tenang baik, Haji Munawar kepengen menceramai karo motor. Wis lawe tahun ceramah. Pernah gawa motor, duduk balik ceramah. Kependak batur wis dikitan deki ceramah, wis dia mobil dewek emang. Pendak neng pom bensin. Kita ngisi bensin serap dekin sebelah. Woi jay waras. Alhamdulillah. Sendi. Yung. Ceramah. Gak matur. Rosa-rosa. Wis ketelok ngomong pisang. Iya para motor apa jadi dewek ngomongnya. Cik. Jadi ustad, jadi kiai, jadi santri, orang di mobil memakruk. Ini mati mendok oleh sumpah. Jadi kita tunggu tanggal main, gua juga kebeli nanti. Loyong teki pada gemuyu mesem ikan. Di mata kula matu aning Allah. Ya Allah, ya Rabbi, santri-santri kula singa jinin kula. Mana waris kine barokah. Santri-santri kula sing belajar ning kula menawa pada duwe pekaya. Wong ngetengok ning omah kita kan sing muni kelakson. Din. Hai sapa kene? Kula di bapak. Ya Allah, baru temu bile. Mekan 2 bulan. Adem bangga. Aja santri ngetengok gurunya kuplang-kuplang anaknya papa. Muncul sing gondeng motor kan seperti ngangkut pedus kan. Iku anak siapa? Anak kula molot jemplot. Ora main. Santri kudu sugih. Santri kudu akeh rezeki. Anda sekarang mondok dilecehkan perempuan. Diam. Woi mondok baik. Kapan kawine? Meneng. Wong memegawe kuli gaji motore baru-baru bekan gampang oleh wadone. Semur payu-payu. Los temen. Aku tidak laku, memang tidak seperti sekelasmu yang Allah berikan padaku perempuan lebih cantik, lebih alim, soleha dibandingkan kamu. Iya, tambah kali makanan. Lembok. Bo. Eh, dari santri miya kudu rumah sah. Insya Allah aja pusing. Mamang teteh maaf itu ngebanding-bandingakan. Teteh megawe di pabrik. Sebulan gaji 10 juta tambah THR. Sebulan Haji Munawar 10 juta ku sepisan ceramah. Saya kiki. Ini pengulukan. Bo. Satu yadun sahiyun aja pelit terutama nih keluarga mang. Anda jangan dermawan loman ning wong sejen tapi anak rabi pelit duit disumput takkan baik. Kuwayat sirah.
Wong menserahkan yang rabi kabe bro, kok nong sing ngatur. Kira kakang tak jemput sumit guna peran sing rokok boleh. Wadon pegawai yang pabrik dua laki nekakan laki kabe gajiku. Apa nih wahyu-wahyu pun? Nek laki mau pengen dek dewek yang orang curang bucatin. Hei, megawe ning pabrik oleh gaji tengah bulan sepisan tanggal 5 kalau tanggal 20 belum juta atau 4 juta kakan laki AA ke gaji 6 ke tengah bulan kok uyes mene 4 juta alhamdulillah kalian menong orang elok isereku jadi kiai ga ampura kang wong wadon menjadi rabi mah aja maning pedunia nih nyawane ke premen laki kunci surga ke premen laki jadi siki enong sadar wis terserah kakang sing ngatur jadi laki ini alhamdulillah wes tak bagi kakang nurut ya iya terserah kakang 4 juta kene iya ya wes kira masa juta be dia sih ngantar jemput ke kakang bulak balik guna tuh kosmetik mangan nana si 3 jutanya preman ibu neka kita nih harus ngawin rangdas rasa di kospit itu paham? Paham? Lakoni. Ya dun sahiyun tangan sing loman. Orang lain dibantu. Kita punya kelebihan. Ari mamang orang duwe mempas-pasan. Ana duit 20 ribu. Rabi dorong ngaliwat. Beras orang duwe. Ana wong beberiman nekakan kabeh. Gembleng. Mementingkan orang lain. I anak istri korban. Laki-laki pelongo ibu. Sing penting. Rabi dicukupi. Wong tua dicukupi. Wong tua awas ki kele karo rabi awas sira. Wong lanang di kele karo rabi. Hei. Hei. Wong lanang pusing mikirin apa kaken klanti rabi lebaran. Wong lanang pusing mulak malik pengen apa kaken wedak rabi. Wong lanang pusing mulak malik megawe guna anake sekolah biaya. Wong lanang mulak malik guna tuku beras mangan anak rabi. Tapi pernah tak anak rabi mikir akan nokokan sepatu rabi. Duit 2 juta. Jadi laki ini nek rabi nom. Kira 1 juta, ibu kita 1 juta. Jawab rabi ini apa? Melengot, cemburut, beringeloyok. Kabeh ke sekali ya. Dekor senang aja bokeku. Kita memotor berpapaan. Orang sidang ngegai ibu nek kelek karo rabi lanang laka otake wong rabi sementara bikin rabi subuh dipegat sore juga rabi mani tapi wong tua ngeselawas ya umil kiamah aja macam-macam si urip-urip masih beruntung di wong tua masih urip minimal takon bu duit-duit ora bu mangan ora bu belanja ora ke kirimakan ke duite arane anak berbakti ngong tua mengejaluk memoal cuman anak sing pengertian anak pira wong tua itu papat siji ibu kandung yang kedua ibu sing nekakan anake kanggo kita mertua ketelu wong sing ngajari kita tentang ilmu agama senajan sekorop sing kepapat wong sing ngurusi kita sing nuntun kita sing ngebimbing kita ning dunia senajan wong sejen iku manjinge wong tua 4 orang tolong perhatikan rabi kelambine bagus-bagus tiap lebaran wong tua mau kena 17 tanur ganti-ganti tekan merudul dulu di dom-domi kor benang ireng mancing-mancing bocah macet gue ger kabe anak bocah semut baris mukernane putih benangnya ireng paham? Paham? Maka pengikian kula ragam-ragam jaluk ni Allah yang kedua lisan fasihun lisane bagus orokan ngehina uang orok bohong orok ngomongakan uang orokan nyaci orokan dengki orokan premen cangkeme digunakan guna ibadah lisannya bagus hanya untuk melakukan kebaikan tasbih zikir tahmid tahlil baca Quran hanya itu yang dilakukan cangkem kin dijaga ajak karo wong sejen jadi fitnah laki rabi ke titip ajak ngobrol bengi-bengi ning peturon fitnah iya bener aja los orang percaya dodok melumba ngobrol mit-mit deh ujungnya saya pakan dalam wis manjing jero kamar metitip aja lo kan ngomong ilmu nih ilmu maling buru maling ngobrol orang sing megawe tangan kutak 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 kolon mental kutak 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 sarung melurut
aja ngomong konepin. Untuk itu jere kita juga ngalami. Balik ceramah gublang kita turun. No, ayo je, anu je ayah udah pulang. Iya no, ayah capek, pijitin sih, saya juga capek. Ya gari pegel mah, terus minta ke untuk nginum no, aduh sendiri kenapa lagi ngantuk. Hei, terkelipak anak gua. Udah terkelipak, duit kena DWF eh. Menang be. Terus akan ngomong, iya gitu, tolong dong beri aku di, apa satu kesempatan muliakan si aku. Wih, beri ngegabus-gabus ngebatin lah, ya bener-bener silahkan bener-bener ya, pokoknya man. Mancing kamar, hop 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 konon kuis aja ke lagu paham? Nah, pengikian pula ragam-ragam malam-malam Jumat doakan ya almarhumlah menawi Allah senantiasa diberikan amale diterima ning Allah. Menawi Allah memberikan tempat sing layak. Menawi kula-kula sing urip iki sekabeh uripe dituntun ning hidayah Allah. Di kula nuhun pengikian bisa dodok ragam-ragam, maka sing paling nomor kaping telu apa ciri nek wong sing ahli surga iku qalbun taqiyun atine takwa ning Allah. Bukti bahwa Ramadan diterima ning Allah. Bukti bahwa tarawih diterima ning Allah. Bukti bahwa puasa diterima ning Allah ning bulan Sawal akhlake berubah. Sing asale galak ning laki mesem. Wis masak nang alhamdulillah. Ya kapan nang ana digesek kan ya apa-apa nek ya wis. Adus masyaallah. Ora menah. Orang mendah. Kamu mau dari sini, alah. Mual bakal. Laki lu gak esok balik sore. Orang gak apa-apa, nyap-nyap yang lawan. Ting, batin lu gak uang balik uang. Lu gak uncang-uncangan, balik uncang-uncangan kayak Agustusan. Nanti maka begikian kula ragam-ragam jaluk ning Allah lingkungan ranca ilat menawi kabeh digawe barokah ning Allah. Secara pribadi hatur nuhun mohon maaf lahir dan batin kalau bisa panjang lebar karena kondisi insya Allah dan waktu dan kesempatan bisa nyambung maning di tahun-tahun yang akan datang. Silakan lakukan kegiatan seperti biasa ibadah sholat zarah zikir sujud ning Allah katuran menawi Allah ngegampangaken sekabeh tujuanane. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waqbirlana mamadana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waqbirlana mamadana karami. Ya Rabbi bil Mustafa karima qasidana waghfir lana mama ghaya wasial karami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan sebagai ungkapan terakhir ampura ya lagi babal ajar kuleki jadi YouTuber. Kau direkam baik tiap acara, pokoknya channel aslinya original dari Bekula, iku channelnya PASS Al-Munawar. Pokoknya mijit, like, sebarkan, tonton, subscribe. Karena gambarnya abang pencet, cepret, apa tujuannya, ndakon oleh duit-duit. Terus duit-duit, pokoknya ngebangun pondok, gue ngejaluk maning, mamang, teteh, modalnya pencet doang. Sekian nong 500, atuh pencet, cek, subscribe, subscribe. Alhamdulillah. Ini menutup iklan lagi promosi doang. Jadi silakan tonton PASS Al-Munawar gelatin di channel YouTube menawi Allah berkahakan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kiai, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.